Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Agak mengejutkan apabila bila hamba buka buku sang macam beg tu, ada tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, bertemu lagi kita di dalam video pengalaman pada malam ni, di mana hamba akan ceritakan daripada awal sampai akhir macam mana hamba, Makyu, Iping dan Syak boleh explore di resort Bukit Air Perlis. Lepas tu tali pinggang panjang. Tali pinggang panjang yang boleh berdiri tinggi. Seperti yang ada rumah banglo yang masa tu arwah Emperor Jodi, Mak Mak kan. Ah. Yang budak tu kena rasuk kan. Ha, dekat pasal ni, aku ang ni memang dok dimakan dengan anak-anak langsung. Tapi biar ah, maknanya saya baru saja berkata-kata. Dan kita kena menghormati alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey, sebenarnya kawasan ni dicadangkan oleh Syak dengan Iping. Sebab masa hamba ada dekat Kedah, dia kata ada satu lokasi ni yang dia dah explore lagi. Jadi masa tu dia pun ajaklah kita untuk sama-sama kita explore. Masa tu hamba rasa macam mengganggu lah juga. Mungkin dia dua orang ada konten yang tersendiri untuk buat di resort berkenaan. Jadi hamba kata dalam hati rasa juga terganggu dok. Tapi jauh dari sudut hati, wah sedap lah.
maknanya kita boleh explore tempat baru dok. Okey, yang dikatakan juga tempat yang kita nak explore ni pernah dijadikan penggambaran filem. Filem Congkak. Orang Terengganu panggil Cokok. Pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh David Teo. Di mana Sing tu berada letak dalam video ni. Lisa? Okey, pada petang tu Amber bertolak daripada Hospital Valley. Masa tu kita sudah selesai buat aktiviti Ricky di hospital pada jam 5.15 minit petang. Dan masa tu kita terus bertolak untuk pergi ke resort Bukit Air ni dan memakan masa hingga 40 hingga 45 minit. Jadi pada masa tu kita sampai dalam pukul 6 petang. Jadi kita terus jumpa dengan salah seorang penjaga kawasan tu dan kita minta kebenaran lah untuk melakukan aktiviti eksplorasi berserta dengan merakamkan suasana malam di tempat yang terbiar ni. Syukur Alhamdulillah, makna abang jaga tu dia kata boleh, tapi dia kata adalah risiko-risiko yang tersendiri dan di antara risiko yang jaga tu kabur, kawasan resort ni berdekatan dengan hutan simpang. Jadi bila kita sebut hutan simpang ni, ada risiko-risiko dia. Maknanya hutan simpang kan hutan yang dia pelihara, hutan yang dalam pengawasan beberapa pihak. Jadi kalau kena, kita tanggung risiko tu sendiri sebab dia takut akan ada titer menceroboh. Tapi kita bukan nak menceroboh, kita bukan nak buat kerja-kerja harang dok. Maknanya kita sekadar untuk merakangkan suasana malam. Masa tu kita redor je lah. Selepas pada kita bincang dengan abang jaga tu, kita pun terus buat persiapan untuk meninjau ataupun orang kata memasang jejak di kawasan tu sebab kita tak tahu lokasi ni guana bentuk dia, struktur dia, berapa besar keluasan dia dan sebagainya lah. Okey, bila kita sebut aktiviti berkolaborasi ni, dia gini sebenarnya, mungkin ramai yang tak tahu. Bila kita sebut kolaborasi, maknanya Syak dengan Iping dia ada dua channel YouTube yang tersendiri. Macam OH dengan Mak Yu hanya ada satu channel sahaja. Jadi Syak dengan Iping memerlukan orang kata angle rakaman yang berlainan. Jadi selepas pada kita sampai dekat bahagian lobby ni, kita bagi ruang dulu kepada Iping untuk terbangkan drone dia. Sebab kita nak ambil gambar daripada atas supaya kita ada sekurang-kurangnya macam peta. Peta untuk kita tengok, oh ni kawasan ni bahagian OH, ni bahagian Syak dan ni bahagian Iping. Jadi sementara Iping yang terbangkan drone pada masa tu, Amber ada tengok satu lobby di bahagian depan Amber ni. Amber kata macam takkanlah tempat terbiar gini Amber nak sia-siakan ruang dan masa. Jadi Amber pun ajak Mak Yu, jom kita masuk dalam lobby ni dulu sementara kita tunggu Iping terbangkan drone. Amber pun terus masuk ke dalam lobby ni. Masa Amber masuk, Amber tak tahu sama ada ni surau ke kenapa. Amber takut juga. Amber takut kalau tu surau sebab kita masuk pakai kasut. Tapi selepas pada kita tengok keadaan dalam tu memang bukan surau lah. Dia lebih pada macam lobby.
Okey, masa hamba ada duduk dalam lobi ni, apa dah buat rakaman masa tu? Hamba tengok jalan-jalan saja-saja je tau. Okey, secara tiba-tiba masa hamba tengah tengok keadaan dalam ni, di ruangan tengah-tengah tu ada satu laluan ke bahagian ke bahagian belakang. Masa tu hamba agak terkejut sebab hamba nampak macam ada bayangan hitam yang sedang mengitar. Ia mengitar, lepas tu ia macam lalu. Orang kata sekilas pandang. Dia macam sekilas pandang gitu je. Jadi selepas pada kejadian tu, hamba pun terus ambil telefon dan buat rakaman sinematik. Maknanya hamba dok rakam dalam video, dalam keadaan video biasa, hamba buat macam sinematik sebab hamba takut lagi kan niat kita, oh ni nak rakam macam entiti ke apa benda dok. Jadi hamba lebih ambil untuk buat sinematik sekadar hamba boleh tunjuk keadaan pada masa tu. Memang serius, masa tu hamba agak terkejut dan memang naik bulu rumah hamba. Dan untuk pengetahuan semua, pada waktu petang hamba dok gi melalui lorong tersebut. Masa tu hamba kata dah, jadi pada masa tu hamba ada dah terniat pada waktu petang ni tak apalah aku dah masuk, tapi malang kek gi aku nak masuk juga ke laluan ni. Okey, selepas pada tu hamba pun terus keluar daripada lobi. Hamba tak tahu apa-apa. Pada waktu petang tu dalam keadaan lobi tu dia agak serang sikit. Dia agak serang. Mungkin itu adalah salam perkenalan dia juga. Hamba kata, "Oi, boleh tahan juga tempat ni ni." Siang-siang hari pun boleh. Dia cuba untuk menonjolkan diri dia. Tapi sesuai lah dengan tagline kita, iaitu mereka ada di sana. Lepas kita keluar daripada lobi, hamba pun pergi dekat Yiping yang sudah selesai buat rakaman drone. Jadi pada masa tu kita tengok, uish, maknanya memang resort ni betul-betul berada di dalam hutan. Dia bukan tengah-tengah hutan, tapi memang serius betul-betul di dalam hutan yang sangat tebal. Maknanya kalau hutan ni, kawasan ni kalau dijaga, taklah nampak hutan semok sangat tak. Ni memang kalau naik motor ke naik kereta, kalau awak-awak lalu, memang tak perasan yang di sebelah kiri tu adalah resort yang terbiar. Betapa semok ni di kawasan tu. Jadi pada masa tu, lepas pada kita selesai, kita dapat dah gambar daripada drone, kita pun terus masuk ke arah dalam tu sikit. Sebab kita nak pergi meninjau secara atas tanah lah. Kita nak tengok dan kita nak cari lokasi-lokasi untuk Syak, Iping dan untuk Diyamba jugalah. Tengah Iping dan Syak tengah set up barang, tiba-tiba abang jaga tu mari. Abang jaga tu mari dan dia kata kawasan ni di bawah pengawasan dia. Maknanya dia takut kalau kita berempat ni jadi kenapa-napa atas kepala dia. Jadi lagi selamat biar dia ada sekali. Jadi dia boleh guide kita. Dan sekurang-kurangnya kalau jadi kenapa-napa, kita ada orang yang boleh orang kata apa, yang boleh protect kita dari segi kena risiko-risiko yang tertentu itulah. Okey, bila abang jaga tu dia mari pula, dia juga ada memberikan peringatan di mana kita masuk dalam hutan ni bermakna kita akan berhadapan dengan
binatang-binatang yang berbisa. Contoh dia kata lipang. Lipang paling kecil besar jari hamba. Lepas tu ada ular, ada harimau dan juga ada beruang. Tak tahulah beruang tu jenis benda, wallahualam lah. Sebab hutan sipang kan, hutan sipang kan tebal, macam-macam binatang boleh ada. Okey, selepas pada kita siap apa semua tu, kita terus melakukan aktiviti memasang jejak ataupun kita survey di beberapa lokasi. Jadi abang buka bor di sebelah kanan ni, kebiasaannya orang dah ramai sangat buat konten, antaranya konten TikTok lah ataupun Bigo, ramai sangat sudah buat dekat lokasi ni. Jadi dia kata alang-alang awak mari, apa kata kalau kita buat rakaman di sebelah kiri, di mana jarang orang masuk. Yang setakat tu dia kabur lah, dia kabur, jarang sangat orang masuk. Ada tapi jarang. Nah, jadi Amber pun Amber kata molek juga. So aku-akuannya kita boleh tunjuk pada penonton ataupun kawan-kawan kita yang lain yang cuba nak explore juga di kawasan tu. Jadi masa Amber meredah semua hutang tu, bimbang juga sebab keadaan kiri kanan tu memang hutang yang tebal. Sebab kalau lah ada binatang macam ular, kinzir ataupun harimau sekalipun, kita dok perasan kalau binatang tu berada di sebalik semak, betapa tebalnya hutang yang kita tempuh pada waktu petang tu. Dan akhirnya hamba sampai ke sebuah resort, rumah ni. Kita terus masuk ke dalam rumah tu untuk nak tengoklah keadaan dalam resort tu. Jadi selepas pada kita tengok apa semua tu, bila time hamba nak keluar, agak terkejut juga bila abang jaga tu, dia kata dia nampak macam ada beg buku sambik gitu dekat atas latar. Jadi bila hamba pergi, agak mengejutkan apabila bila hamba buka bukusan macam beg tu, ada tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Masa tu memang tangan hamba agak ketar, bukan tangan je, maknanya macam seluruh tubuh macam ketar. Tak jatuh ni macam dudak. Bukan macam kelepak raya tu, bukan, ye dudak ni. Jadi pada masa tu agak dekat latar tu pun dah dimakan dengan anak-anak, debu, resort tu pun dah macam usang. Yelah, 12 ataupun 13 tahun resort ni terbiar. Tetapi bungkusan yang melindungi Al-Quran tu langsung doktor usik. Adalah debu-debu dan sapah-sapah sikit tu, tapi doktor usik, makna beg tu molek lagi, macam beli baru kedai. Makna kalau kita lak-lak, wet-wet sikit kan, memang nampak macam baru. Apatah lagi isi dalamang tu, kertas, layang kertas tu masih lagi doktor usik, dok calon langsung pun. Jadi pada masa tu seperti yang sebelum-sebelum ni kita explore, memang hamba akan ambil ayat-ayat suci Al-Quran ni dan hamba akan letakkan di tempat yang tinggi, yang selamat lah, sebab kitab suci Al-Quran kan. Tapi selepas pada hamba balik ke Terengganu ni, hamba pula mari terfikir, sebab apa aku dah ambil Al-Quran tu dan letakkan di surau ataupun masjid dengan diniatkan wakaf kepada pemilik Al-Quran ni. Semoleknya hamba rasa hamba ambil dan wakaf pada surau dan masjid. Tapi pada masa tu hamba jadi was-was sebab Al-Quran ni bukan milik hamba dan bukan hamba tak tahu pemilik tu siapa.
Maknanya lebih kurang macam tu bukan hak aku. Maknanya kalau aku ambil, kita takut ada kesan pada diri kita. Tapi bila fikir balik, daripada aku letak di kawasan itu, baik aku letak di tempat yang orang boleh guna benda ni. InsyaAllah lah, kalau ada lepas-lepas ni ada pula kejadian gini, hamba akan ambil dan hamba akan wakafkan Al-Quran tu dekat surah dan masjid lah. Jadi hamba dengan merendah dirinya ingin memohon maaf lah kepada semua viewers. Sepatutnya hamba kena tunjuk contoh yang molek lah bila jumpa dengan benda-benda gitu. InsyaAllah lah ada rezeki dan kita juga belajar daripada kesilapan kita. Okey, selepas pada kejadian tu, kita terus lagi ke resort yang seterusnya, di mana resort yang di dalam video ni berhadapan dengan satu lagi resort rumah yang agak mahal sikit lah, agak comel sebab dua tingkat. Dan abang jaga tu pula dia kata di rumah inilah pihak David Teo melakukan penggambaran filem seram yang bertajuk Congkak pada tahun 2008. Okey, pada masa tu hamba dok tengok sangatlah dari segi keseraman tempat tu. Yang berpandang masa tu adalah suasana di sekeliling resort tu cukup-cukup comel. Hamba dok puas nak kata yang tempat tu memang sangat-sangat comel. Tak kira waktu petang ataupun malam, memang hamba sokmo puji tempat. Sebab apa? Antara resort yang berdiri tu dan berhadapan juga dengan resort dua tingkat tu, di tengah-tengah dia tu ada anak sungai. Jadi hamba cuba bayangkan resort ni kalau pada zaman masih lagi beroperasi di kawasan inilah di antara yang paling comel. Itu bagi hamba lah. Okey, pada petang tu agak lama jugalah hamba dengan kawan-kawan yang lain ada dekat resort tu, sebab hamba dah puas nak tengok pemandangan tu. Jadi selepas pada beberapa minit, kita pun keluar daripada resort tu dan terus menuju ke resort yang terakhir. Sebab masa tu kita dah nak keluar dah. Kita ingat hamba masa tu dalam pukul 6.45 ataupun 6.50 minit antara tu lah. Sebab masa tu dah gelap dah, dah senja gila dah. Masa tu oi, boleh tahan juga oh. Masa tu hamba fikir kita ni dah lah nak duduk ada dalam hutang, lepas tu pulak kena pulak dengan waktu senja ni. Masa tu terbayang-bayang dah cerita-cerita orang-orang dulu mau duduk dalam hutang lepas tu waktu maghrib ni bahaya. Tapi masa tu yelah, kita niat tu orang kata konten ataupun kejayaan kita sebagai seorang YouTuber yang berkategori explorer ni. Okey, ketika kita mencari jalan keluar daripada hutang dan resort ni, agak lama jugalah perjalanan dia tu. Dan akhirnya pada masa tu azan maghrib pun berkumandang. Okey, orang dah azan maghrib. Sekarang Jadi garik-garik hari kita masih lagi duduk dalam hutang. Masa tu debor juga, debor jugalah. Macam-macam perkara boleh berlaku. Tetapi syukur Alhamdulillah juga, sebab kita pada masa tu berlima. Kita ada berlima. Jadi taklah terlalu bimbang sangat kalau jadi apa-apa. Kalau kita seorang, dua orang ataupun tiga orang, mungkin agak sedikit berisiko. Bersikulah duduk dalam hutang pada waktu maghrib pulak dengan diri kita yang dok kuat ni pulak, itu yang akan membuatkan bahaya.
Okey, selepas pada kita jalan-jalan-jalan tu, kita ada nampak beberapa pokok-pokok buluh, tak pokok buluh, dan ada laluan-laluan yang agak comel. Okey, bila sentuh pak pokok buluh ni, ada jugalah pengalaman hamba sendiri, dan ada mungkin viewers juga ada pengalaman. Kalau berkaitan dengan pokok buluh ni, mesti akan ada kisah-kisah mistik. Bukan misteri, dia akan jadi kisah mistik. Jadi hamba kata dalam hati masa tu hamba berdoa lah. Maknanya kita mari dengan niat kerja, dan kita lalu melalui kawasan ni pun dengan orang kata dengan penuh beradab lah. Mana kita dok lalu buat bising, cakap lebih kurang, cakap besar, betul tak? Dok lah. Mana kita lalu dengan keadaan yang berhati-hati. Okey, agak mengejutkan juga bila kita nak keluar ke jalan tu, abang jaga tu dia ada kata yang kita akan melalui satu jalan ni yang bersebelahan ataupun berdekatan dengan perkampungan. Jadi masa tu abang kata, perkampungan ni biar betul tak? Maknanya dah kepala otak hamba masa tu ni dok lain dok bukan, memang perkampungan Buniang lah. Tapi masa tu hamba dok tahu lagi, cuma orang kata bermain dengan kata-kata dalam hati. Sebab dalam hutang kita dok nak celupa sangat dok. Walaupun kita boleh je sebut, sebab kita sebut bukan kita panggil, bukan kita nak nganjing dia tau. Jadi masa tu agak bimbang tu, memang bimbang juga. Tapi lebih ni excited lah, sebab kita nak cuba merasai pengalaman tu dah. Jadi bila dah sampai ke satu tahap ni, abang jaga tu dia kata cuba tengok ke arah sebelah kanan. Sambungan bangunan kan? Haa, betul. Nampak macam bangunan. Macam apa? Bangunan? Ni nampak macam ada bangunan. Okay. Rasa macam ada bangunan. Cak, cuba suluh dengan api, Cak. Lampu dah malak. Lampu dah malak. Okey. Jadi, hamba kita pun semua tengok lah, dok. Masa tu kita nampak, tapi kita tak reti nak cover. Faham, dok? Kita nampak benda tu. Tapi, kita nak jelah tu dalam masa tu lah. Kita tak reti. Cuma dia kata nampak dok ada bentuk yang solid. Jadi hamba tengok, uish. Kita nampak rimbunan dahang-dahang ni membentuk seperti nak kata rumah tu pelawak lah tau. Dia macam membentuk segi empat tepat. Dia jadi macam petok itu. Tak besar mana pun, tapi kita boleh nampak rimbunan pokok-pokok tu. Jadi memang masa tu, ini adalah dalam hati lah, salah satu kebesaran yang aku nak tengok. Maknanya biar hidup situ, kita jangan usik. Dalam hati hamba, hamba lalu, kita lalu dan kita tengok je. Tapi memang masa tu hamba dok terlintas lagi lah. Maknanya nak kata perkampungan Buniang ke ni? Dok, memang dok. Cuma kita tahu diri kita je. Mana abang tu kabur, nampak tak benda yang solid? Itulah perkampungan dia. Jadi lepas pada kita keluar daripada kawasan tu, memang kita peka dengan keadaan sekeliling, sebab supaya kita mudah bila kita nak keluar pada waktu malam. Jadi selepas pada kita duduk di jalan yang benar, jalan tak lah maksud hamba, abang tu tanya, perasan tak tentang sesuatu tempat yang dikata solid, dan itulah yang dikatakan oleh abang, perkampungan Buniang. Okey, so apa yang kita masuk ni adalah perkampungan Buniang. Oh, yang tadi ya. Selepas pada abang jaga tu kata tu adalah perkampungan Buniang, cuba tengok reaksi muka hamba. Okey, so apa yang kita masuk ni adalah perkampungan Buniang.
reaksi muka tu bukan dibuat-buat dan benda tu dah jadi betul-betul terkejut dan semuanya spontan. Sebab apa hamba terkejut dan sebab apa hamba cuba menoleh ke arah kiri tu dan tengok ke bahagian tempat tu. Hamba akan kupahkan perkara ni, tetapi ianya terpulang kepada penonton, viewers untuk menilai cerita ni. Pada waktu petang, semasa kita nak sampai ke lokasi tu, hamba duduk di sebelah pemandu. Masa tu kereta hamba dibawa oleh makhluk asing. Jadi dok semena-mena hamba ada tertengok ke arah sebelah kiri dan seria hamba berani bersumpah di dalam video ni. Ketika itu memang hamba betul-betul ternampak ada satu struktur, nak kata bangunan memang dok, cuma dalam kepala otak hamba pada masa tu itu mungkin salah satu struktur resort yang terbiar. Hamba juga nampak petok, cuma masa menampak tu dalam keadaan yang hitam. Maknanya kita hamba nampak je petok. Hamba nampak bukanlah petok betul. Jadi kita nampak macam kawasan tu temok tebal, tapi dekat kawasan tu dia yang paling gelap. Jadi hamba dok katalah tu bunyi yang bukan. Cuma hamba kata oh tu mungkin tu tailor resort yang kita nak masuk KG. Dan agak terkejut bila abang jaga tu kata itu di antara lokasi yang dikatakan perkampungan dunia. Jadi kalau nak sohihkan cerita ni, kita tengok sedikit video yang hamba cuba memberikan respon kepada abang jaga. Tapi bukan dia rezeki semua orang dapat tengok macam tu. Tapi saya nampak masa duduk dalam kereta je. Yeah. Tak nampak bangunan, tapi kita nampak bentuk. Kita nampak bentuk. Ya, betul. Tak akan ada. Besok pagi kita round pula. Pada masa tu memang hamba betul-betul ikhlas bercerita ataupun berkongsi pengalaman ketika hamba melalui jalan tu. Dan akhirnya pada waktu malam, pada jam 2 pagi, itu adalah suara beruang. Pukul 2 pagi memang satu masa yang agak agak mencabar juga untuk kita masuk ke kawasan hutan yang tebal ni. Tapi syukur alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjayakan aktiviti merasai dan menikmati suasana malam di kawasan resort yang terbiar. Okey, seperti yang sedia maklum, pada waktu petang memang kita berjalan secara berkumpulan. Kita jalan ramai-ramai untuk kita melihat situasi dan keadaan. Jadi pada waktu malam memang kita sudah berbincang daripada awal, di mana pada waktu malam kita akan berpecah kepada 3 kumpulan, di mana Syak dengan Iping dia akan berpecah. Begitu juga dengan Amber dengan Mak Yu. Amber dah kepecah lah dengan Mak Yu ni. Dia akan jadi 3 ting pada malam tu, dan kita dah bagi kawasan pertama, kawasan kedua dan kawasan ketiga. Okey, orang kata bila
kolaborasi ni, orang kata kita ada win-win situation lah. Makna kita kena ada tolak ansur dan kerjasama. Jadi pada malam tu, Syak dengan Iping dalang dulu, dia pergi buat rakaman ke sebelah yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Saya tak berapa ingat. Okay, sebelah kanan. Sebab masing-masing nak ambil rakaman angle yang berlainan. Tak boleh sama lah. Boleh katakan, kalau nak tengok kawasan yang Iping pergi, tengok kat Iping. Nak tengok Syak pergi kat mana, tengok dekat Syak tau. Jadi benda tu takkan sama. Jadi Amba, Mak Yo dan Jaga tu, Abah Jaga, berada di lobi. Masa tu kita bagi masa 10 minit untuk Syak dengan Iping buat rakaman. Jadi tengah kita sembang-sembang, kita berasak apa semua tau, Amba pun tengok ke arah lobi ni. Alang-alang dia dua orang tu buat rakaman, rasa macam rugi pulak kita tak masuk ke dalam lobi ni. Dan sekarang ni sementara Amba tunggu dalam masa 10 minit, Amba ingat Amba nak explore, nak tengok suasana malam dalam ni lah. Sekurang-kurangnya kita boleh lah futih sikit dekat lobi ni, sebab kita nak rakam suasana malam dalam kawasan lobi. Dan dalam masa yang sama juga, Amba teringat dengan kejadian pada waktu petang. Jadi pun Amba pun masuk, Amba bagi sanang dan Amba cuba untuk meninjau ke kawasan ataupun di bahagian lorong untuk pergi ke bahagian belakang. Jadi Amba masuk dengan keadaan yang agak excited sikit. Kita pun masuk dan Amba melalui lorong tu. Rupa-rupanya antara lorong tu bilik air. Jadi bilik air, mungkin masa tu Amba pun ada terfikir juga, takpelah mungkin mu nak tunjuk yang mu ada sini. Takpelah, sekurang-kurangnya aku boleh rakam suasana dalam lobi. Jadi Amba pun terus pergi ke bahagian belakang. Rupa-rupanya barulah Amba nampak yang kawasan ni memang betul-betul lobi. Sebab dia ada meja sebab dia ada meja reception. Meja tu, jadi Amba pun pusing. Dan Amba juga bercerita lah, sebab kalau video tu senyap sangat, tak sedap juga tau. Sebab kita bukan masuk ke dalam hutang lagi. Jadi Amba pun cerita lah, Amba kata lah yang kita mari ni bukanlah kita nak fokus dengan benda-benda gitu. Walaupun Amba bukanlah fokus pada benda-benda yang dilabelkan mistik ataupun misteri, benda ni bukan bukan benda. Amba cerita tu untuk supporter dan juga pada Abang Jaga tu, supaya dia tahu yang kita mari bukan niat untuk mencari entiti. Maknanya Amba kata kita bukan fokus dengan benda-benda gitu tau. Kalau ada pun kita abaikan gitulah. Tetapi secara tiba-tiba ini yang berlaku. Benda-benda yang dilabelkan mistik ataupun misteri, tetapi maknanya masa tu memang benda tu memang betul-betul berlaku. Bukan Amba yang buat, bukan Abang Jaga tu buat, dan bukan juga Mak Yu yang buat. Yang pelik bila kita dengar balingang tu, tetapi bila kita tengok ke arah bawah, kita tak nampak sebarang benda atau barang. Contoh, kalau kita dengar bunyi macam batu tak, tapi masa balingan tu bunyi, kita terus berpaling dan kita tak nampak pun batu ataupun barang yang membuatkan bunyi tu. Masa tu Amba dah tahu dah, sebab masa tu Amba tengah kabur. Yang Amba bukan fokus dengan benda-benda gitu. Adakah itu satu ujian untuk Amba ataupun sebaliknya? Jadi masa tu memang Amba tak fokus dengan benda tu. Cuma Amba berpaling dan Amba teruskan dengan cerita. Dia terus memberikan satu petunjuk.
di mana memang kawasan tu ada. Tapi hamba duk fokus pun. Ha, hamba kata tak apa, biarlah. Ha, mungkin dia nak uji kita. Ha, nak tengok apa yang kita cerita tu betul ke tak. Kita pegang tak dengan prinsip kita. Ha, jadi pun hamba pun terus keluar. Dah dalam video tu hamba ada kata juga, awal teh, awal malam ni. Pengalaman yang terbaik walaupun kita baru saja bermula. Ha, jadi benda tu agak, orang kata agak, kalau dari segi konten tu ada footage, orang kata, untuk kita tunjukkan pada supporters dengan apa yang berlaku kepada diri kita ni. Jadi selepas pada tepat 10 minit syak dah selesai, hamba Mayor dan abang jaga ni terus melakukan perjalanan untuk explore di beberapa kawasan yang sudah kita bincangkan tu. Okey, selepas pada kita jalan-jalan, Syak dengan Iping dia dah pergi ke laluan ke bahagian atas yang nak pergi ke tempat ataupun resort yang dikatakan pemilik VVIP. Dia pusing. Jadi hamba ni terus straight. Macam Iping dengan Syak, dia lekok sikit. Dia kena lekok. Hamba straight je. Jadi masa kita tengah jalan-jalan tu, agak mengejutkan juga dengan satu perkara yang agak pelik. Pelik lah. Benda ni memang agak pelik. Dan inilah yang berlaku. Jadi untuk kali ni kita masuk ke dalam hutan pada semua supporters. Sekarang ni kita ada sedikit masalah. Jalan slow-slow. Allah. Jangan. Nah. Okey, cuba awak-awak bayangkan dalam keadaan yang gelap, hanya bertemakan lampu sahaja, secara tiba-tiba kita diserang dengan lebah. Okey, kalau nak tahu, bukan seekor, bukan dua ekor. Kita yang berada di lokasi tu seolah-olah dihujani dengan lebah. Banyak sangat lebah tu. Cuma sayangnya, kita tak boleh nak buka lampu. Yang kita nampak tu sikit je di masa dia tengah attack abang jaga tu. Boleh nampak kan lebah-lebah banyak. Sebenarnya memang banyak. Hamba anggarkan mungkin dalam 15 ataupun 20 ekor. Dari segi bunyi tu kita boleh tahu yang memang banyak lebah pada malam tu. Okey, kalau kita bercakap mengenai dengan kejadian lebah ni, ada banyak benda yang hamba terfikir. Okey, yang pertama, takkanlah sarang lebah ni ada orang kaca tak? Maknanya takkanlah Syak dengan Iping ni kelepor batu ke sarang lebah. Ada logik. Adakah sarang terbuang tu diserang oleh binatang lain? Wallahualam. Tapi sebab apa dia attack kita? Kalau contoh bewok ni jilat sarang lebah tu, attack lah bewok tu. Apa dia attack kita? Sebenarnya ada jawapan yang hamba boleh selepas beberapa hari hamba kaji tentang serangan lebah ni. Okey, yang pertama, masa tu kita tiga orang, lebah ni dia hanya attack abang jaga tu saja. Hamba dengan Mak Yu langsung dok kena, walaupun adalah seekor dua hinggap dekat siku hamba. Tapi tak ada lah kejadian-kejadian sampai kena sengat, kecuali abang jaga tu. Hamba tak tahulah, hamba tak boleh lah nak cerita secara detail. Cuma agak pelik kenapa lebah tu serang abang jaga tu, sedangkan hamba yang duduk bahagian depan. Hamba yang duduk di bahagian depan dan hamba yang buka lapu. Buka lapu dekat tangan, torchlight dekat atas kepala ni, cukup lekat. Tapi dia serang abang jaga tu. Dan kemudian selepas hamba membaca ayat Nabi Sulaiman ni, Innahu min Sulaiman
innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pasang tak? Tiba-tiba tak ada ubah kan? Okay. Dalam seminit ataupun dua minit, lebah tu tiba-tiba hilang. Dan dalam video tu boleh dengar Amba tanya Mak Yu. Pasang tak? Tiba-tiba tak ada ubah kan? Okay. Bayangkan tengah-tengah kita kena attack dengan lebah yang sangat-sangat banyak ni, tiba-tiba hilang gitu je lepas Amba baca ayat daripada Nabi Sulaiman. Masa tu tak ada lah timbul dalam hati, oh bijak lah aku tak. Bukan, Amba tak tu sebab Amba fikir tu adalah ayat Nabi Sulaiman dan Amba baca dengan penuh yakin berserta dengan mitok keizinan daripada Allah di atas kelebihan dan kekuatan ayat daripada Nabi Sulaiman tu. Beberapa minit pulak dan 5 gitulah lebih kurang, kita kena attack pulak sekali lagi oleh lebah tu. Pelik tak? Mula-mula dia attack kita, lepas tu dia hilang, lepas tu dia mari attack pulak kita. Kalau nak tahu apa jawapan yang boleh, jom kita dengarkan jawapan. Okey, sebenarnya pada masa tu Syak dengan Iping memang duduk ke bahagian atas dan mereka berdua juga diserang lebah. Tapi taklah siapa macam kejadian yang berlaku pada Amba, Mak Yu dan Amba Jaga ni. Bila berfikir-fikir balik, benda ni berlaku ada sebab yang tertentu. Okey, yang pertama, pada malam tu kita berpecah. Sedangkan pada waktu petang kita memasang jejak, kita berjalan secara berkumpulan. Jadi kejadian pada malam tu mungkin Allah tahu apa yang akan berlaku kepada kita 30 minit ataupun sejam kemudian. Allah dah tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Jadi Allah jadikan kejadian tu untuk selamatkan kita berlima ni. Mungkin di antara kita yang membaca doa ataupun yang meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala sebelum kita melakukan aktiviti eksplorasi tu. Faham tak? Dalam kejadian pada malam tu kita diserang, dua-dua kumpulan kena serang dan akhirnya kita buat keputusan untuk bersatu kembali menjadi satu kumpulan sama macam kita memasang jejak. Rasang ke tak? Pada kita tengah attack tu, abang tu ada kata kita kena keluar balik ke bahagian luar. Padam. Padam. Kita juga kita gerak patah balik. Patah balik lah. Dan masa tu Amba tolak secara mentah-mentah, jangan keluar lagi bang. Bang, sekejap. Sekejap. Okay. Maksudnya baik kita naik atas. Kalau kita repeat balik, bahaya. Kita kena teruskan juga. Kita kena terus naik atas. Sebab bila Amba fikir bila kita keluar dan kita nak masuk balik, benda tu akan jadi lebih bahaya. Mungkin kalau kita masuk balik, kita dah diberi jalan yang salah. Tu dalam pemikiran Amba pada masa tu. Alang-alang kita masuk sini, kita boleh handle lagi. Kita teruskan dulu ke checkpoint kita yang dekat atas. Jadi Amba pun tegahkan, tak apa bang, kita naik dulu atas tu. Kita tengok dulu keadaan dan situasi. Kalau tak jadi, kita keluar. Jadi kita pun berkumpul lah di bahagian atas. Dan masa tu juga Syak dengan Ipin dikata dia pun kena attack. Saya dengan Ipin kena kat sini. Kena kat sini? Ya. Ketika itu juga
abang tu, abang jaga tu, dia minta sekali lagi untuk kita hentikan buat rakaman kali yang kedua. Ha, sebab dia yang kena, kita tak kena tau. Ha, jadi dia mungkin dia sakit. Tapi jahat jugalah Amber pada malam tu. Sebab Amber langsung tak fikir, oh siang lah abang ni kena senang tau. Dalam kepala otak Amber masa tu, wish, memang mencabur lah. Ha, sebab Amber suka tentang cabur orang. Ha, jadi jahat juga. Minta maaf bang, kalau tengok video ni minta maaf. Bukan Amber tak terfikir. Cuma excited Amber tu terlajuk terlebih sangat. Ha, jadi Amber kata, jom lah kita cuba sekali lagi. Padahal Sain tu bekok tangan 2-3 doh kena. Jadi abang kata, okey dah apalah, kita teruskan lagi. Jadi lepas pada serangan lebah tu, kita bergerak secara berkumpulan. Bagi Amber bagus juga. Sebab apa? Dalam keadaan yang sangat-sangat gelap di dalam hutang ni, penglihatan kita agak terhad. Cuba bayangkan kalau Syak dengan Iping yang berjalan secara berpecah dan Amber juga bersama dengan dua orang lagi, penglihatan tu lagilah cukup-cukup terhad. Macam-macam perkara boleh berlaku. Kalaulah kita berjalan secara berpecah, contohlah kita jalan kemudian Iping tiba-tiba jatuh tak sedarkan diri. Itulah di antara risiko yang sangat bahaya bila kita masuk ke dalam hutang secara berpecah ataupun tersilap laluan ke apa benda ke. Kan banyak kejadian-kejadian yang berlaku dekat Malaysia ni dok. Jadi kita pun bergeraklah secara kumpulan, walaupun rakaman tu dia agak kacau sikit lah. Sebab dia akan jadi rakaman yang sama. Sebab kita jalan ramai-ramai dok. Cuma atas kreativiti masing-masing lah. Warna nak membezakan antara angle rakaman OH, Syak dan Iping. Perkara yang Amber bimbang pada malam tu adalah keadaan lah. Macam Amber kabar tadi tau, penglihatan tu memang cukup terhad. Kita jalan pun kita tak tahu yang kita akan pijak benda. Mungkin dalam masa tu kita ada pijak lipang besar tau. Kalau jeking ke apa benda ke, makyu ke. Tapi kalaulah contohlah ada ular ke apa benda yang ada di sebelah kita tu, memang confirm tak nampak. Walaupun lampu kita tu terang sekalipun, tapi semak-semak tu sangat-sangat tebal. Maknanya orang kata kalau kita terlepas pandang memang agak bahayalah. Okey, selepas pada kita mengharungi hutang tu semak-semak, kita pun sampailah ke lokasi yang pertama tu, di mana lokasi dekat rumah yang kita jumpa Al-Quran tu. Jadi Amber minta izin, Amber yang nak masuk dulu. Jadi pun Amber pun masuk dan Syak dengan Iping sekali dengan abang jaga tu, dia duduk di bahagian luar. Ha, sementara menunggu, yelah biasalah kalau kolaborasi kot, kena tunggu giliran lah. Jadi Amber pun masuk sampai Amber ambil ke arah sebelah kanan ni, tiba-tiba Amber ada dengar macam ada orang lempar batu ke atas bumbung. Masa tu Amber fikir, dua orang ni saja nak nyakat aku ni tak, saja nak macam nak musik lah. Tapi Amber buat tak tahu lagi. Lepas tu Amber jalan pulak kali yang kedua, bunyi pulak. Amber kata, dua orang ni boleh tahan. Berahi sungguh musik. Lepas tu bila Amber sampai dekat bahagian tikar, dan ini sangat mengejutkan lah, kita tengok video ni. Korang ada baling apa-apa? Bunyi tu memang kali ni memang agak keras. Sangat kuat bunyi dia tu. Jadi Amber pun rasa macam pelik juga tau. Dokan lah, tiga orang tu tak tahu yang kita tengah buat rakaman. Jadi Amber pun terus ambil walkie-talkie, terus tanya, ada lepa benda-benda tak?
Lepas tu walkie talkie tu dibalah oleh Iping. Ulang Wesh, ada apa? Korang ada baling apa-apa ke? Tak baling apa-apa. Dan kami dengar bunyi tu di atas bahagian bumbung. Dia kata, dia dok lepon benda-benda pun. Semua dok lepon benda-benda pun. Tapi dia ada dengar bunyi tu daripada atas bumbung. Jadi dalam persoalan Amba dok tahulah benda tu boleh berlaku, sebab apa benda tu boleh berlaku, wallahualam. Tapi adakah bunyi dan balingan tu sama seperti yang berlaku dekat bahagian lobby? Adakah benda dan barang yang sama? Wallahualam. Okey, jadi selepas pada kita selesai, kita bagi pula ruangan kepada Iping dan Syak untuk masuk ke dalam resort tu. Jadi selepas pada selesai, kita pun terus pergi ke resort yang seterusnya. Tapi syukur alhamdulillah pada masa tu resort yang kata buat penggambaran filem Congkok tu, syukur alhamdulillah tak ada lah kejadian-kejadian yang berlaku yang pelik-pelik. Kecuali kita ada satu pemandangan yang memang cukup comel tu. Tu je. Maknanya siang comel, malam pun memang comel lah. Itu yang boleh komen tentang kawasan tu. Okey, selepas pada tu, kita pun keluar selesai pada lokasi dan kita terus nak cari jalan keluar. Okey, kalau siapa-siapa yang perasan, di dalam video itu eksplorasi bahagian yang kedua, laluan kita nak keluar daripada awal tu dia agak polok sikit. Petang tu kita keluar sebelah kiri je tau. Pasal ni macam kita nak menempuhi anak sungai tu sepatutnya sebelah kiri, tapi malam tu dia agak kucar sikit. Dia agak kucar dan kita lalu melalui jalan yang lain sebab malam tu dia macam awal-awal tak berapa nampak jalan tu. Bila kita keluar, sebelah tu lah yang kita lalu pada waktu petang. Tapi tak ada masalah pun sebab benda tu tak jauh. Jadi kita pun jalan. Dan sampailah ke beberapa lokasi macam bekas botak dia tu lah. Sebab kita tak nampak bekas yang kita lalu pada waktu petang. Itu yang agak pelik. Masa tu amba pelik dah lah sebenarnya. Sebab pelik sebab kita tak nampak laluan tu. Dia amba tanya kiri ke kanan. Padahal sebelah kiri tu je dok. Tapi pada malam tu keadaan jalan tu seperti macam orang dok pernah lalu. Sebab kita lalu kan 5 orang. Kita lalu tu maknanya lebih kurang akan ada nampak juga laluan-laluan dia. Jadi kita pun terus je lah. Lepas tu macam checkpoint yang ngelah tu kita dah tahu dah. Yang kita nak lalu tu adalah kawasan perkampungan Buniang ataupun wallahualam. Itu yang dikatakan oleh Abang Jaga tu. Jadi kita pun lalu dan apa juga nak excited sebab kita nak tengok juga pada waktu malam dengan apa yang kita nampak pada waktu petang. Jadi setibanya kita dekat kawasan tu, benda tu masih ada. Bentuk tu, bukan benda, bentuk yang kita nampak solid tu masih lagi ada. Dia seperti membentuk sesuatu. Kalau hamba kata petok, dia tak petok tu. Tapi kita nampak benda tu solid. Cuma kita tak pergi dekat lah. Cari nyakit kita tau. Cuma kita tengok depan mata dan kita menghayati. Kita ambil pengalaman tu. Jadi selepas pada kita melalui kawasan yang dikatakan perkampungan tu, secara tiba-tiba benda ni di luar jangkaan berlaku. Tak logik kalau hamba nak cerita, tetapi kamera ataupun rakaman tak akan sesekali menipu dengan apa yang berlaku pada malam tu. Konstrik Seri tak? Ni. Mana ada? Ya betul lah tu. Kita keluar ikut situ tadi. Ni lorong sini pun boleh. Kita boleh kot. Yang lompat anak sungai kecil tu kan? Ni. Tu ha.
Tapi yang kita keluar tadi, itu sana. Kita dah jumpa cari jalan keluar, sedangkan jalan yang kita keluar tu hanya berada di depan mata kita sahaja. Kalau abang tu ia melangkah, selangkah je lagi, dia akan nampak anak air tu, dan kita terus keluar ke jalan yang benar, jalan tel tu. Ini adalah screenshot daripada video. Nampak pokok besar ni tak? Lepas tu, ini adalah rakaman pada waktu petang. Pokok ni juga. Tapi abang tu duduk dekat pokok tu, sama macam kita semua pun, kita dah nampak pokok tu. Bukan kita nampak pokok tu, tapi kita dah nampak jalan keluar. Pelik ke dok? Kita berlima, kita dah nampak. Ni lorong sini pun boleh. Kita pun boleh. Tadi kita jalan sebelah pokok ni. Sebelah ni. Diam sekali pun abang dah nampak. Laluan mana kita lalu tadi? Bukan jalan ni. Padahal memang jalan tu. Memang jalan tu kita lalu. Jadi kita tengok, sesak ni. Kita pun terus pusing balik. Kita cari jalan ke arah sebelah kiri pula. Di sebelah kiri tu ni, kalau tengok dari segi dalam rakaman, abang akan cubalah cuba tunjuk yang ada banyak laluan. Ada laluan dekat bahagian pokok, pokok buluh ni, dan kita ada nampak juga laluan di bahagian depan. Dan secara tiba-tiba Syak juga berhenti di depan pokok. Maknanya mungkin dalam kepala Syak, dia ada checkpoint yang dia keluar pada waktu petang tu ada pokok. Mungkin Syak ingat gitu nak cari pokok tu. Tapi bila kita cari, tak ada. Dan masa tu agak pelik lah, sebab betul-betul tak ada laluan yang kita buat pada waktu petang tu. Biasanya kalau waktu petang kita buat aktiviti masang jejak, memang kita peka gila, sebab senang untuk kita keluar pada waktu malam. Tapi masa tu, lima-lima orang dok nampak jalan langsung. Lepas tu pula, Amber pun cuba pergi ke bahagian belakang, dan Amber nampak ada satu laluan ni. Laluan ni bersih. Pelik tak? Ada pokok buluh rendang, dan di bawah tu dia bersih. Dia bersih. Pasal tanyalah sebab apa. Jadi Amber pun duduk bawah tu, dan sambil orang kata ketawa kecek. Suka tak? Sebab kadang rasa macam kelakor. Kepada semua. Dok jumpa cari jalan keluar. Jadi masa tu pun Amba teringat kejadian yang Amba pernah alami kejadian ni. Dekat masa tu dekat Gopeng tau. Jadi masa tu agak orang kata steady belakalah. Lima-lima orang tu steady, semua steady. Masing-masing dok panik. Cuma sebab untungnya pada malam tu sebab kita berkumpul lah. Jadi nampak dok petanda yang berlaku ketika kita diserang oleh lebah. Masa tu juga Amba ada tertanya-tanya dalam kamar, adakah ini satu petanda? Kita ada sedikit masalah. Dan ini, adakah ini satu petanda ataupun sebaliknya? Nampak. Dan ini, adakah ini satu petanda? Bila kita compare balik dengan apa yang kejadian masa kita nak keluar tu, kalaulah kita berpecah, sudah pasti di kalangan kita ni ada yang tersalah jalan dan mungkin akan hilang. Sebab itulah Amber kata tadi serangan lebah ni agak pelik. Masa tu dekat kita stay down dekat dewang tu, memang masa tu Amba dah kata dah yang serangan lebah ni agak pelik. Tapi cara attack dia tu pelik lah. Pelik. Dia attack bukan seekor.
Dia datang tu dalam dalam kumpulan. Tentera dia tu datang. Macam penuh dekat saya tadi, penuh kan. Macam dihujani lebah. Agak pelik lah, agak pelik. Seperti yang macam hamba khabar tadi juga, Allah tahu apa yang akan berlaku kepada hamba-hamba dia, yang sebabkan itulah Allah jadikan serangan lebah ni satu petanda yang molek untuk kita. Cuba bayangkan kalau masing-masing berpecah dan tak jumpa cari jalan keluar. Itu sangat bahayalah bagi hamba. Bermakna kita belajar dari segi apa yang berlaku tu, kita belajar. Kita belajar dari segi apa yang Allah berikan secara praktikal kepada kita. Jadi selepas pada beberapa minit, akhirnya kita jumpa jalan keluar tu. Tapi perasan ke dok yang abang jaga tu masih lagi keliru. Amba pun keliru kok. Amba kata macam, bukan tempat ni kita lalu. Bukan tempat ni kita lalu. Kita lalu di sebelah lain, di sebelah kiri tu. Tapi selepas amba cek putih daripada awal tu, memang itulah laluan asal kita. Tetapi pada malam tu, ceria, memang ini satu pengalaman yang baru untuk amba, kawan-kawan yang lain juga. Malam tu gitu rupanya bila orang sesat dalam hutang. Maknanya dia tahu yang jalan ni, ni jalan aku, padahal jalan tu salah. Jadi apa yang boleh belajar dari segi apa yang berlaku tu adalah, kalau kita masuk ke dalam hutang, kita molek-moleknya biarlah dalam berkumpulang. Kalaulah jadi kenapa-napa kepada diri kita ni, ada orang yang boleh tolong kita. Sebab apa? Mungkin orang kata, cih, mu nakuk. Kalau mu berani, mu buat seorang. Dia ada beza. Kalau kita buat rakaman secara off recording, orang siapa-siapa pun tak tahu apa yang berlaku kepada diri kita, berbanding orang yang buat siaran langsung. Kalau orang buat siaran langsung, dia tahu, ada dalam hutang ni. Kalau macam contoh, jatuh ke, pesang ke, maknanya mungkin ada pertolongan. Tapi disebabkan kita off recording, kita buat macam orang pelih sendiri pun tak tahu yang kita berlima ada dalam hutang pada malam tu. Orang pun tak tahu. Jadi itulah kebaikan dan kelebihan bila kita nak masuk dalam hutang. Biarlah berkumpulan dan jangan sesekali kita berpecah. Jadi untuk video pengalaman pada malam ni, saya rasa cukup setakat itu, daripada awal perjalanan sampai ke akhir, tentang apa yang berlaku sepanjang kita eksplorasi di resort Bukit Air. Dan hamba sangat-sangat bersyukur di atas pengalaman yang cukup-cukup bernilai buat hamba dan juga kawan-kawan hamba yang lain. Jadi kepada semua supporters, terima kasih kerana sudi menonton video ni daripada awal dan sampai akhir. Terima kasih juga hok mana bagi super chat dan super stickers. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah murahkan rezeki anda sekeluarga. Amin amin ya rabbana alamin. Wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Hidup biarlah seperti seorang penyangok. Tapi bila kita mati tu, kita dianggap sebagai seorang ulama. Jangan kita hidup macam ulama, tapi bila kita mati lagi sebagai seorang penyangok. Kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum.